Pisau apa itu? Dapur. Banyak tadi minumnya. Baru beli. Beli di mana? Tadi yang beli saya juga beli. Ini bersama ini. Iya, Pak. Makan apa tadi? Ketan susu. Oh, ketan susu juga, Pak. Supaya masyarakat itu jauh dari narkoba. Jadi enggak usah beli. Pinggir dulu. Pinggir. Do you understand what I'm talking about? Pinggir sini. Woi. Sini. Ya, sini, Pak. Di situ. Iya. Sini. Habis minum apa, Neng? Santai. Ya, enggak, Pak. Ya udah. Ini ngambil dompet, Pak. Santai. Oke. Iya, jangan buang sampah sembarangan. Iya, sini. Ya. Ambil. Udah santai aja, slow. Ya. Slow. Ya, Pak. Apa itu? Anggur merah, Pak. Umurmu berapa? Umur aku 20. Mana KTP-mu? KTP aku hilang. Kehilangan dia. Periksa ini, Bang. Kok di sini apa? Ini Pak. Periksa, Bang. Kok di sini apa? Surat-suratnya? Ini? Enggak usah. Santai. Habis dari mana? Cirebon. Aku dari Cirebon, Pak. Bapak ini? Baru beli motor ini. Apa? Baru beli motor ini, saya. Cirebon. Ada kota saksinya di handphone saya, Pak. Boleh kesal sama saya enggak, Pak? Bareng sama dia enggak? Enggak. Dia enggak. Ketemu tadi. Ketemu di itu di mana? Iya. Di Cakung. Mau ke tadi kan ketemu ke Auri, Pak. Siapa? Saya mau ke Auri. Dia ketemu dia. Iya. Hah? Apanya? Ketemu ini. Kalau dia kan memang kita kan sering nongkrong di sini di parkiran Auri Warkop. Nah, kebetulan saya baru balik dari Cakung, dari Cirebon di motor ini. Dibawa dari Cirebon. Iya. Naik darat. Iya. KTP-nya kok enggak ada? KTP aku hilang, Pak. Hilang, Pak. Mana surat hilangnya? Surat hilangnya ada di motor Genio. Nah, motor Genio itu kunci motornya. Kalau mau diambil di kerjamu di apa? Kerjamu apa? Aku udah enggak kerja, tadinya aku jadi pecahat. Terus? Ya, terus udah enggak kerja di sana. Boleh biasa semua, Pak. Ya, tunggu. Mau ibu ajak ya? Ya, silah. Udah. Itu jebol, kepala besi. Udah, periksa ini aja. Ini sama Mbak di sana. Sana, situ. Sini, Mas. Oh, iya, siap. Dompet saya di dia. Saya nggak bawa dompet di sini. Dompetnya di... Minum apa tadi? Aku baru beli, Pak. Baru beli? Baru buat beli. Tinggal masnya di mana? Saya di Gangasan. Hah? Gangasan, Pondok Kopi. Sekarang mau ke mana? Saya mau ke Ori tadi, mau tempat Jugem. Ori kan masih buka. Kenapa? Mau ke Ori, Pak, saya. Bareng sama dia? Iya, tadi dia ke saya, tempatnya dia ikut saya, gitu. Terus? Udah, dia mau ke rumah saya, mau minta sepatu tadi. Dia kan saya mau kasih sepatu naiknya sama dia. Waktu sepatu saya cari, gak ketemu, ya udah. Banyak tadi minumnya? Baru beli. Beli di mana? Tadi dia yang beli, saya juga beli. Oh gitu? Iya. STNK-nya gak bawa itu? Apanya? STNK-nya. Ini, Pak. STNK mana? Ini? Ada. Ini semua, kan saya baru beli, Pak. Saya memang jual beli ke Medan, buat ke Medan, Scorpio. Ini dari Cirebon? Dari Cirebon, mau kirim ke Medan. Ada kasusnya semua di handphone saya. Iya. Makanya selalu saya bawa beli kafe, karena saya baru beli. Kau apa? Kena tipes? Enggak? Memang saya sering keluar malam, jadi saya sering bolak-balik keluar kota. Bawa motor. Kadang ada 3 unit, saya berangkat bertiga naik bus. Kurang bawa motor, karena kan permintaan di Medan kan saya juga pernah ketemu bapak, kok udah pernah kenal di situ juga saya waktu itu siapa bawa PKB yang PKB banyak, Scorpio warna merah yang waktu saya berdua sama teman saya naik NMAX itu kalau salah setahun yang lalu memang PKB banyak banget udah setahun lalu itu? Iya, saya masih ingat kok pas samping kalau sini nih sini, di depan sini, Pak, nih kenanya di sini, Bapak saya mau Bapak dipinggirin ya udah, saya bilang PKB banyak, iya karena saya jual beli motor buat ke Medan. Iya. Handphone-mu mana? Itu, di handphone, ayo mana? Ini, iya. Ini pacaran.
Enggak pernah saya kunci handphone. Hmm? Buka aja. Karena saya enggak pernah saya kunci handphone. Semua transaksi ada di sini semua. Maaf, Pak, di chatnya aja, Pak. Santai aja, santai. Biar Bapak buka aja. Santai. Namamu siapa? Si Mila? Iya, aku Mila. Udah cari KTP-mu katanya, ditanya ini. Aku belum ngecek lagi ke kelurahan, karena kan kata kelurahannya itu dia katanya 3 bulan jadinya. Nah, terus aku tanya lagi, katanya dicek aja 2 minggu sekali, katanya kayak gitu. Nah, aku belum sempat ngecek, karena kan pergi-pergian keluar kota mulu nih sama dia. Tuh. Ambil itu dong, wadah dong. Aja bawa semuanya. Itu kita ketemu udah setahun yang lalu. Iya. Itu? Waktu itu saya bawa Scorpio merah dibertin sama Bapak sama kawan saya naik NMAX. Bapak geledah, ternyata ini BPKB banyak ya. Ini karena rumah saya jual beli. Itu buat dikirim ke Medan, Pak. Karena permintaan di Medan kan Scorpio memang tinggi. Dan ini kalau pun kan kalau Bapak kan pasti asli Medan, ini pun pasti Bapak paham kalau Scorpio. Mana itu, bi. Itu apa itu, buah apa itu? Bolok, pisau. Tapi sejak tadi. Pisau apa itu? Dapur. Dua itu satu, ini satu. Saya tesurin dulu masnya ya. Siap. Jalan, Pak. Ini, jalan. Teng. Kalau garisnya dua, siap. Negatif. Siap. Kalau garisnya satu positif, ya, Pak. Artinya ya. Kalau garisnya satu, kamu positif menggunakan narkoba, kamu direhabilitasi oleh pemerintah. Iya. Semoga kamu nggak pakai narkoba. 100%, Pak. Oke. Kami kan butuh pembuktian. Ya. Minum. Paling minuman saya. Kau ini teman? Ya, kenal di tempat dunia diskotik itu kayak gitu. Dunia malam? Iya. Iya. Iya, kadang-kadang. Sekarang iya itunya maksudku. Terus minum. Minum. Baru mau jalan. Aku nanya minum. Minum dikit tadi. Teman anggur. Nanya, aku tanya minum iya atau tidak? Iya. Ya udah. Gak terus langsung di penjara kau kalau minum. Di mobil. Ini punyamu, ini punya dia. Mobil ya, dompet apa? Di mana? Dompet gak ada tadi dompet. Di mobil. Mobil kita. Bukan, mobil saya. Banget yang lewat nggak jelas.
kapan terakhir kau pakai? Siapa? Kau. Saya. Ya. Bapak saya. Itu lihat itu. Bapak berarti sama gitu, Pak. Saya enggak pernah pakai gitu-gitu. Saya enggak suka gitu-gitu. Kata saya cuma ini kan ya, kalau saya memang enggak. Dengar dulu, enggak. Iya, Pak, siap-siap. Saya gini loh, saya gini. Saya itu gunanya menyadarkan masyarakat supaya masyarakat itu jauh dari narkoba. Jadi enggak usah banyak bicara. Maksud saya supaya kamu baik. Buang dulu pikiranmu tentang yang macam-macam. Kau coba bandingkan itu. Itu yang ungu itu, yang ungu THC itu tetrahidrokanabinol. Itu artinya itu masih ada samarnya. Udah, dengerin saya. Apapun yang kau lakukan, itu hanya untuk kebaikanmu. Jadi stop doing it. Enggak usah cepat. Saya hanya memberikan supaya masyarakat itu lebih baik. Jadi apapun itu kau jangan lakukan. Itu aja, ya. Paham enggak kau? Udah, buang itu ke tempat sampah. Ini jangan. Oh. Ini buat kita ini. Itunya buang. Itu taruh itu ke plastik itu. Taruh ke plastik. Ayo. Belanja apa? Belanja ikan, Pak. Dari mana? Jatinegara. Mana ikannya? Oh, dibawa sama teman, Pak. Hah? Oh, sama teman depan itu. Iya. Iya, sama teman. Aman, Pak. Yang berhenti di terminal bus, bekas terminal bus Pulau Gadung, yang turun di situ sering menjadi korban kejahatan. Nah, sekarang akan kita uji seperti apa keberuntungan kita, sampai mana kita bisa setidaknya menumpas yang seperti yang dilaporkan pencopet-pencopet dari bus malam ini. Kita coba dulu. Dari bis ini sering menjadi korban kejahatan di terminal bus Pulau Gadung. Jadi bisa apa aja yang berhenti di situ menjadi korban. Untuk itu kita uji dulu. Gak bisa ul.
Dari mana mau ke mana? Habis pulang main, Pak. Dari? Mayoran. Hah? Mayoran. Apa itu? Nonton, Pak. Nonton, makan ikan susu. Apa? Nonton, makan susu. Makan susu? Makan susu. Coba saya periksa dulu. Maaf ya. Iya, Pak. Mau pulang ke mana? Ke Ujung Karawang, Pak. Ujung Karawang? Ke sini. Aku tahu. Di Simpang 3. Aku tahu tempat itu. Ya. Pakai helmnya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini bersama ini? Iya, Pak. Makan apa tadi? Ketan susu. Oh, ketan susu. Iya, Pak. Apa itu? Enggak, kami lagi sibuk. Nanti ke Polres aja. Besok aja. Jarang-jarang ini. Udah, John. Makasih ya.